boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Jo di channel Jo Action. Hari ini hari Minggu di jam 1 siang teman-teman, dan Bang Jo sedang berada di Jalan Batu Belik di daerah Kerobokan. Dan kali ini Bang Jo akan menuju ke Pantai Batu Belik. Kita mengapit Pantai Batu Belik, melihat situasi terkini ya, karena sudah lama sekali Bang Jo tidak ke Pantai Batu Belik. Nah, ini baru masuk ke Jalan Batu Belik, kita akan menuju ke pantainya. Kita let's go. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke teman-teman, Bang Jo saat ini sudah berada di pertigaan menuju ke Pantai Batu Belik. Di depan itu ada pertigaan, kalau kita mau ke kanan itu ke jalan pintas menuju ke Pantai Berawa Canggu ya. Dan kita akan ke kiri, kita akan review dulu Pantai Batu Belik. Yuk kita let's go. Sudah memasuki akses menuju ke Pantai Batu Belik. Ini dia Pantai Batu Belik. Sorry boys and girls, anginnya agak kencang ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pantai Batu Belik. Ini area parkirnya, ternyata sepi sekali. Ini akses tadi Bang Jo lewati ya, dan kita akan mereview di sisi sebelah kanan dulu. Ini sisi sebelah kiri, ini juga jalan pintas ke Peti Tengger juga bisa, tapi jalannya agak rusak ya, tidak begitu bagus. Dan beginilah situasi di Pantai Batu Belik. Sudah ada kehidupan. Ini ada sunbed, dan ada warung-warung kecil, dan ada yang lagi berjemur. Oh, anginnya agak kencang teman-teman. Dan perlu Bang Jo informasikan bahwa Pantai Batu Belik ini berada di antara Pantai Peti Tengger dan Pantai Berawa. Dan kalau ke sana itu kita ke Pantai Peti Tengger, Pantai Seminyak atau Double Six. Dan kalau sebelah kanan ini adalah kita menyusuri ke Pantai Berawa teman-teman, daerah Canggu. Oke boys and girls, kita akan review dari sisi sebelah kanan ya. Coba kita lihat dulu. Nah, di sebelah sana tuh sudah ada resto baru. Ini baru dipugar nih. Bang Jo pengen tahu ini namanya apa ya, bagi teman-teman yang tahu. Cottage ya, boleh katakan ini cottage. Ini baru nih, baru open. Ini apa namanya? Bagi teman-teman yang pernah kesini, silahkan di
komen di kolom komentar. Ini Bang Jo tidak turun ke airnya teman-teman karena pakai sepatu, dan di sini sudah ada kehidupan. Dan memang tidak banyak bisa kita eksplor di Pantai Batu Belik. Di pantai ini cukup recommended, tapi jarang sekali ya teman-teman wisatawan yang ada di Pantai Batu Belik. Lebih banyak mereka ke arah Canggu. Yang ini agak kencang, dan di sini ada bule yang sedang berjemur. Yuk kita ambil sisi sebelah kiri ya, let's go. Oke, boys and girls, ini sisi sebelah kiri, anginnya agak kencang. Jadi mohon maaf apabila suara anginnya masuk ke video Bang Jo. Dan model pasirnya, lihat, boleh dikatakan ini masih cukup terang warnanya, agak kecoklat-coklatan. Inilah situasi di Pantai Batu Belik, teman-teman. Dan teman-teman, terima kasih bagi yang setia menonton video Bang Jo, yang sudah subscribe maupun share video Bang Jo, bagi mereka yang kangen akan Pulau Bali. Dan ini Bang Jo berdiri di tengah panas sinar matahari jam 1.30 siang, teman-teman. Ya, demi untuk menghibur teman-teman, Bang Jo bersedia berpanas-panas dia. Oke, di sebelah sana sudah ada kehidupan ya. Ada sunbed, warung-warung sudah buka, kafe-kafe kecil sudah buka. Dan ini ada hotel atau cottage juga di sini. Tapi Bang Jo lupa namanya. Oke, ini saja yang bisa Bang Jo eksplor di Pantai Batu Belik, teman-teman. Kita ketemu lagi di destinasi wisata yang lain. Yuk kita let's go.